tertunduk lesu, tertunduk lesu, wajahnya pucat sekali, seperti mayat busuk. Oke, nanti aja deh kita naik ke atas. Yang jelas saya dengar sekelebatan di telinga saya. Tadi ada yang sini masuk. Kemudian saya perlahan makannya masuk ke dalam. Saya mendengar suara. Ini kayak orang nulis ini ya. Lut, ini kayak orang nulis di papan ya. Residu energi. Dulu ada kegiatan mengajar di sini. Beberapa orang di sini ada yang sudah meninggal, yang pernah berkegiatan di sini. Itu ada yang meninggal dan kemudian residu energi itu melakukan kembali kegiatan yang pernah dia lakukan di sini. Tadi aku lihat kayak orang ini deh. Orang lari. Itu siapa sih? Di sebelah mana? Di sebelah kiri tadi. Di sebelah kiri itu si perempuan di WC tadi. Dia memang suka sekelebat-sekelebat. Dan ngomong-ngomong, tadi yang saya bilang itu ada di sekitar sini. Si perempuan yang bau melati tadi. Halo. Permisi. Oh, lembab banget di sini ya. Kayak ada air. Nah, sini boleh bicara sebentar. Kenapa tadi kamu nakut-nakutin kami? Di sebelah depan saya, jaraknya 2 meter dari tempat saya berdiri, ada sesosok perempuan tua. Dia memakai baju merah Cina, baju congsam. Ini dia nih yang aroma melati tadi. Kenapa dia aroma melati? Karena dia suka makan melati itu ya? Salah satu makanan favoritnya melati. Dia sekarang seperti ini gesturnya. Di situ. Di sini. Dia gesturnya seperti ini. Dia tertunduk lesu, wajahnya pucat sekali. Seperti mayat busuk. Namanya siapa kamu? Ada nama? Elin. Yaudah yuk, sekarang saya mau lihat di atas. Kita naik ke atas dari sebelah tadi dekat WC. Saya penasaran sekali, karena tadi ada bisikan. Kalau kamu mau gabung, ayo naik ke atas, katanya. Ada apa ini? Thank you.
laki-laki. Dan ini sepertinya dia ini, sosok ini ada masalah dengan beberapa sosok lain. Tapi di sini kita tujuannya sih nggak untuk membantu dia, karena kita nggak boleh ikut campur ini. Tapi dia sosoknya laki-laki. Laki-laki. Dewasa. Dewasa. Ah, Tuhan. Ah, Tuhan. Hey, bentar. Jangan nakut-nakutin. Saya nggak takut sama kamu. Lagi-lagi ada suara. Ikut yuk ke atas. Lantai berikutnya gitu. Ke atas berarti lantai 3. Kok aku dengar kayak ada suara orang nangis ya, Ruth? Kamu bisa dengar? Kamu bisa dengar? Sedikit kayak samar-samar, tapi kayaknya kayak orang ini deh. Memang? Enggak sih, kayak orang nangis gitu. Memang ada orang nangis. Bentar, ini manusia atau jin ya? Permisi. Takutnya ada manusia ternyata lagi disekap di dalam. Hah? Budi, ini kalau sampai manusia... Itu jebakan. Jangan dideketin. Aku boleh nyenter ke situ nggak, Ruth, ini? Itu jebakan. Kalau kita masuk, disergap sama makhluk-makhluk jahat di dalam. Dia mau kita masuk, kemudian kita celaka. Jangan. Jangan di situ. Tim, jangan nanya ke situ ya. Kamu ngerasain sesuatu nggak? Aku ngerasa kayak panas aja pas masuk lantai 2 ini. Ada sesuatu, hawa panas lewat. Panas, dan itu masuk ke dalam sini. Ada kamu ngerasain? Itu kayak semacam apa ya, angin kah? Atau hembusan dan atau sejenisnya itu masuk ke dalam sini. Eh, Ruth, kamu mau ngapain ini? Kuat nggak ini bangkunya? Ruth, itu aman nggak ya? Ini nggak ada pintu buat masukin ya? Yuk. Ini semua pintunya terkunci. Satu-satunya aksesnya lewat jendela. Kok nggak ada angin ya? Langsung kayak... Ada sosok yang lagi bersembunyi. Ada sosok yang lagi bersembunyi. Di balik sini.